Tidak ada yang statik dalam kehidupan manusia ni. Tak ada yang pasti dalam kehidupan manusia. Manusia ni dia berubah-ubah. Kita bukan berada dalam satu keadaan yang pasti. Sebab tu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda kata apa? Baginda kata seseorang tu dia beramal. Dia beramal dengan amal yang memasukkan dia dalam neraka. Sejengkal lagi dia nak mati, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli syurga dan Allah masukkan dia dalam syurga. Sama juga dengan seorang ni. Dia beramal dengan amalan yang kalau kita tengok macam dah macam ahli syurga. Tapi sejengkal lagi dia nak masuk dalam syurga, sejengkal lagi nak datang maut dia, tiba-tiba ada satu amalan ahli neraka yang melayakkan dia masuk dalam ahli neraka. Apa yang hadis ini nak cerita pada kita? Kita ni tak tentu. Jangan kita cepat nak menghukum tentang kedudukan seseorang. Kadang-kadang kita nampak dia macam tak baik, tapi boleh jadi pengakhiran dia baik. Kadang-kadang nampak macam baik, pengakhiran dia belum tentu. Wal'ayazubillah. Yang tentu, yang pasti, yang kekal itu hanya Allah. Manusia ini tidak, dia akan berubah. Jadi apa yang kita harap? Perubahan ke arah kebaikan.